memotivasi sekaligus mengobati. Dua hal ini yang dilakoni Dr. Yusuf sepanjang karirnya menjadi seorang dokter spesialis kebidanan yang memfokuskan hidupnya menangani kanker. Kebanyakan dari pasien yang didiagnosa kanker merasa seperti mendapatkan vonis kematian. Padahal, menurut Dr. Yusuf, harapan sembuh itu sungguh nyata. Ketika seseorang didiagnosis kanker, itu selalu relate dengan kematian. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Semakin dini kanker itu kita temukan, akan semakin banyak harapan hidup yang bisa kita selamatkan. Menjadi pendamping orang yang tengah berjuang itu nggak mudah. Terlebih, mereka yang tengah berjuang bebas dari kanker. Tapi Dr. Yusuf berjanji untuk tidak akan menyerah. Sama seperti pendiri Sinarmas, Eka Ciptawijaya yang mengajarkan kita semua agar memiliki semangat berjuang. Pak Eka Ciptawijaya pernah mengatakan, apapun kesulitan yang dihadapi, pasti dapat dihadapi, asalkan punya semangat untuk berjuang. Semangat pantang menyerah Dr. Yusuf dirasakan oleh pasien-pasiennya. Salah satunya Moren, seorang pasien yang tengah berjuang bebas dari belenggu kanker serviks. Saat dapat hasil, aku selalu ingat Dr. Yusuf tuh bilang, nggak apa-apa, ini udah hasilnya gitu. Nggak usah mundur lagi ke belakang, dan ketika mundur ke belakang, itu nggak akan pernah menerima apa yang ada sekarang. Jadi, di situ saya bangkit. Dokter ini sih support banget, dan saya nggak merasa takut gitu. Jadi kalau ketemu dokter ringan, asik gitu. Pokoknya kita hadapin ini sama-sama. Saya, Anda, kita semua tetap semangat dan pantang menyerah.